sesuai dengan pandangan atas pula. Pada pandangan atas, kita lihat segitiga ni. Okey, segitiga ni. Tidak lain, tidak bukan, segitiga ini adalah merujuk kepada segitiga 9, 8 dan 5. Dan kalau kita lihat, di bawah 8 ada 7, di bawah 5 ada 6. Jadi caranya, bila kita lukis pada pandangan atas, yang ini adalah 9, yang ini adalah 5, dan ini adalah 8. Di bawah 8 ada 7, di bawah 5 ada 6. Dan kita lihat balik semula pada objek kita. Kita ada 13, 10, 11, 12. Di bawah 12 ada 14. Patah balik semula kepada pandangan atas. Jadi sini ada 13, 10, 12. Di bawah 12 ada 14. Dan kalau kita lihat kat sini, segi 4 ini pula, tidak lain tidak bukan, kalau pada objek dia berada di sini. 4, 5, 4, 3, 1, 5. Di bawah 3 ada 2, di bawah 5 ada 6. Jadi patah balik semula kepada paling atas. Di sini adalah 4. Di sini adalah 3. Di bawah 3 ada 2. Dan di sebelah 3 ni ada 1.